Syudara Lun mahasiswa mengadakan temu BEM Nusantara di Gedung Olahraga dan Seni Melabuh Aceh Barat pada Selasa 24 April. Kegiatan tersebut dibuka oleh staf ahli Kapolri Bidang Sosial dan Ekonomi, Irjen Pol Doktrandes Gatot Edi Pramono, yang dihadiri Asisten 1 Pemerintah Aceh dan Rem 012 TU, Rektor UTU, Wakil Bupati Aceh Barat, dan Forkopimda setempat. Staf ahli Kapolri dalam kesempatan itu memaparkan materi dengan tema peranan Polri dalam menghadapi hoaks dan menjalin persatuan bangsa dan menjaga kedaulatan NKRI. Selasa 24 April 2016, secara resmi dinyatakan dibuka. Itu yang dapat mempercablah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini kan peran itu oleh seluruh komponen bangsa termasuk mahasiswa. Jadi kalau ada berita-berita hoax itu tidak cepat disebarkan, tetapi diklarifikasi dulu, kita bayangkanlah ya tadi benar atau tidak. Kalau benar baru di-share, kalau enggak ya jangan, karena berbahaya. Apa memang banyak sekali dampak terhadap? Lihat berita hoaxnya apa dulu. Kalau berita-berita hoax itu memang berpengaruh dalam artian terkait dengan mengganggu persatuan bangsa, itu akan sangat berpengaruh. Polri meminta semua kalangan di Indonesia untuk berhenti menyebarkan berita atau peristiwa bohong melalui media sosial atau fasilitas lainnya. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.